panen kacang, teman-teman. Nah, teman-teman, di video kali ini kita petik-petik kacang lagi ya. Namun, petik kacang ini bukan untuk saya makan, teman-teman, tapi untuk majikan saya makan siang. Nggak apa-apa ya. Masa panen kacang ini berkisar 2 bulan, jadi agak lama ya teman-teman, kita menunggu baru bisa panen, makanya saya cuma nanam sedikit. Dan juga bibit kacang ini agak termasuk mahal ya teman-teman, dalam satu bungkusnya itu berkisar $30, dibanding dengan bibit sayur yang lainnya lebih mahal ya yang ini. Jadi kacang yang kayak gini teman-teman. Jadi kacang ini di samping harga bibitnya juga mahal ya teman-teman, dia juga punya kelemahan, cuma kita bisa panen 2-3 kali panen batangnya itu udah mati. Nah teman-teman, dapat segini ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini ya, kita makan ini macam-macam tahu, dan di sini ada nasinya. Jadi ini tahu saya beli di pasar Sansui Po teman-teman. Di sini ada ya, 5 macam tahu, sama yang paling kecil ini. Ini kita makan macam-macam tahu teman-teman dengan sambal orek, lalapannya ketimun. Oke lah teman-teman, kita nggak usah berlama-lama karena saya sudah lapar ya. Kita langsung coba dulu yang ini, yang merah. Nggak tahu ini rasa apa, macam-macam rasa. Tapi enaknya tahu ini dipakai sambal. Kalau nggak pakai sambal kurang joss ya. Kita cobain teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan teman-teman. Jadi rasanya tahu ini agak-agak manis ya teman-teman.
Sekarang kita coba yang kedua. Gini ya tahunya ya. Ini juga sedikit manis, tapi nggak semanis ini. Enaknya kalau pakai sambal orek. Ada rasanya. Sekarang kita coba yang tengahnya, yang satu doang ini. Ya. Rasanya apa ya? Ini tahu biasa doang. Tahu biasa. Sekarang kita coba yang ini. Yang kayak kotak-kotak dadu. Wah, ini agak buntet ya. Coba kita coba. Rasanya juga manis. Dia nggak empuk tapi kenyal. Ya, buntet, kenyal. Dan terakhir kita coba yang warna kuning. Ini kayak kari ya. Kita kasih banyak sambal. Ini benar rasa kari. Jadi kalau teman-teman pencinta masakan-masakan yang manis, cocok ini. Enggak. Tapi kalau saya kurang cocok karena saya nggak begitu suka masakan yang ada manis-manisnya gitu. Karena ini cuma mau nyoba karena kelihatan warnanya cantik banget ya. Jadi saya cobain, penasaran gitu. Mungkin udah ada teman-teman yang pernah cobain ini ya. Komen di bawah video, kalian suka apa enggak? Suapan terakhir tahunya teman-teman. Teman-teman, nasinya sudah habis ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.